Kekayaan melimpahnya cuma tipu-tipu. Syahrini akhirnya ngaku selama ini dirinya dan Reino Barak naik jet pribadi cuma nebeng. Sudah tidak menyewa lagi. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Syahrini dan Reino Barak serta keluarga saat ini tengah menikmati liburan bersama. Rupanya lokasi yang dituju oleh Syahrini adalah Labuan Bajo. Syahrini yang sudah lama tidak pergi berlibur tampak senang membagikan berbagai momen saat pergi liburan. Bahkan saat-saat keberangkatan dirinya menuju ke Labuan Bajo, Syahrini dan Reino Barak terlihat memilih untuk menggunakan jet pribadi. Apalagi selama ini Syahrini dan Reino Barak memang dikenal sebagai pasangan kaya raya. Reino Barak sendiri adalah putra dari konglomerat ternama di tanah air. Tak aneh jika gaya liburan pasangan ini kelewat mewah. Di saat keberangkatan, Syahrini terlihat membagikan potret dirinya dan sang suami. Syahrini yang mengenakan pakaian serba biru terlihat duduk santai di kursi. Hanya saja ia terlihat seorang diri karena jarak kursi yang cukup jauh. Syahrini memilih duduk di depan sebuah layar seperti televisi di bagian depan. Membagikan story Instagram, Syahrini menunjukkan sedikit ruangan di dalam jet pribadi yang ia gunakan. Terlihat furniture yang modern dan berwarna kecoklatan mempercantik ruangan di dalam jet pribadi tersebut. Syahrini bahkan terlihat duduk manja menikmati perjalanannya menuju liburan. Namun siapa sangka jika banyak netizen yang justru curiga jika jet pribadi yang digunakan Syahrini adalah milik Surya Paloh. Terlebih adanya beberapa foto yang terlihat nyaris sama interior pada jet pri yang dipakai Syahrini dan milik Surya Paloh. Padahal sebelumnya Syahrini sempat mengatakan jika ia sekarang tak bingung jika ingin pergi liburan dengan jet pri, sebab mertuanya sudah punya jet pri. Alhamdulillah sekarang sudah tidak menyewa lagi pesawat pribadinya. Kebetulan pesawatnya juga punya mertua kan, jadi alhamdulillah nganggur bisa kita pakai, terang Syahrini beberapa waktu lalu seperti dimuat Tribun Manado. Diunggah dalam laman Instagram @lambepedas, penampakan jet pribadi yang digunakan oleh Syahrini dan Surya Paloh bahkan nyaris tidak berbeda untuk interiornya. Lantas banyak netizen yang kemudian meragukan jika mertua Syahrini memang memiliki jet pribadi. Dari dulu selalu iri, kini tikung Reino Barak foto lawas Syahrini saat nemplok Ariel Noah yang sedang bersama Luna Maya viral di sosial media. Warganet dari dulu ngarep. Bak dekati semua mantan Luna Maya, ternyata Syahrini pernah tertangkap kamera dengan dekat dengan Ariel. Kehidupan cinta Syahrini seakan tak pernah lepas dari sorotan publik. Banyak yang mencibir Syahrini lantaran menerima pinangan dari Reino Barak yang merupakan mantan Luna Maya. Hal tersebut lantaran diketahui Luna Maya dan Syahrini sebenarnya merupakan sepasang sahabat dan sang model juga sempat rasakan hancur pasca putus dari Reino Barak. Tak ayal kejadian tersebut membuat Syahrini dapat julukan sebagai orang yang teman makan teman. Tak hanya menikah dengan Reino, rupanya Syahrini diketahui sempat dekat dengan mantan Luna Maya. Sosok tersebut diketahui adalah penyanyi tampan Ariel Noah.
Dilansir dari Surya Malang, Syahrini sempat digosipkan dekat dengan Ariel Noah saat Luna Maya masih jalin cinta dengan Reino Barat. Kabar tersebut diketahui dari salah satu foto yang beredar di jagat maya. Dari akun Instagram @danu99nyinyir, pada foto tersebut terlihat Reino, Luna, dan Syahrini berjejer sedang berfoto bareng dengan seorang pria. Pada foto kedua, nampak Syahrini dan Luna Maya sedang berfoto bareng dengan Ariel. Pada foto yang kedua, Luna Maya dan Ariel saat itu masih berpacaran. Unggahan akun Instagram @danu99nyinyir itu pun langsung dibanjiri komentar warganet. Oh, ternyata udah dari dulu ya Min, Patime ngejar-jegetin siapapun yang deket sama Luna. Tapi sayangnya si Ariel kagak kena, yang kena malah Tesi KW, tulis akun netizen. Wow, dari zaman sama Ariel gitu dibilang bukan teman, tulis akun @sarahdj. Sebagai informasi, kabar tentang kedekatan Ariel Noah dengan Syahrini memang pernah viral di media sosial. Hal tersebut berawal dari foto Ariel Noah bersanding dengan Syahrini. Ternyata foto tersebut merupakan proyek iklan yang modelnya dibintangi Ariel Noah dan Syahrini. Saya kan jadi bintang iklan, jadi sama-sama ada di iklan itu, ungkap Ariel Noah. Sebelum menikah dengan Reino, Syahrini bahkan pernah mengunggah kebersamaannya berdua dengan Ariel. Selain itu, Syahrini dan Ariel pun ternyata pernah membuat kolaborasi lagu bersama. Video kedekatan Ariel dan Syahrini pun beberapa kali diunggah oleh para penggemarnya, termasuk akun Twitter @wearpersitfans. Kedekatannya Ariel pun juga pernah diunggah oleh Syahrini. Hal ini nampak dari Instagram Syahrini setahun sebelum menikahi Reino. One Set Life, tulis Syahrini. Karena video tersebut, Syahrini pun dijodohkan dengan Ariel oleh warganet. Banyak yang menganggap bahwa keduanya sangat serasi.